Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bareng kita dari tim relawan KIO Satu Hati, yaitu Kang Haji Yanto Aprianto Oce, calon wali kota Tasikmalaya. Bersama relawannya kali ini terus melakukan kegiatan aksi nyatanya, yaitu melakukan aksi sosial kepada masyarakat kota Tasikmalaya. Kali ini tim relawan terus melakukan fogging atau pengasapan dan PSN di lingkungan pemukiman warga. Nah, perlu diketahui terus ya, perlu diketahui kegiatannya TOC ini bukan kaleng-kaleng ya. Kegiatan ini sudah berlangsung lama, kurang lebih 7 tahun ke belakang. Yuk kita ikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh relawannya TOC kepada masyarakat dengan melaksanakan fogging di pemukiman warga. Saran, ikuti aja tim WhatsApp dan TV, mengikuti yang lagi mengikuti kegiatan para relawan KIO Satu Hati. Let's go. Mungkin orangnya mau digantian, mengutkan duit abis, yakin dah, kami. Ya, banyak berterima kasih kepada tim relawan Yanto Oce yang mana sudah bersedia untuk membantu lingkungan saya di bidang fogging. Saya alhamdulillah di lingkungan saya dari KRW 05 dari mulai RT 1, 2, 3, 4 sudah dilaksanakan fogging. Makanya saya sangat banyak berterima kasih kepada tim relawan yang sudah peduli atau siap hadir atau siap melaksanakan fogging di lingkungan saya. Untuk itu mudah-mudahan untuk Yanto Oce bisa semakin jaya dan berjalan semaksimal mungkin. Amin. Untuk saya dan rekan-rekan RT-RT dari 1, 2, 3 sampai 4, mudah-mudahan makin sukses dan makin jaya dan berhasil. Amin. Segitu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.